kita bangun diri, semangat mandiri, bersama membangun negeri, mandiri tumbuh dan bersatu. Kami undang Bapak Wendy Budiraharjo untuk memberikan sertifikat kepada 6 orang. Dari sini Pak Wendy. Nah, dari Mbak Iim. Yang saya ingin tanyakan kepada Bu Rika, saat ada perbedaan data saat kita di Hong Kong dan di Indonesia, apakah masih bisa mendaftar ke BPJS dan masihkah bisa kita klaim saat kita di Indonesia nanti? Terima kasih. Kan udah bisa. Terima kasih Mbak Fatma. Baik. Sulit juga itu untuk masuk ke Cina. Kembali ke tadi, karena memang pemerintah ingin memproteksi industri di Cina. Jadi tergantung negaranya ya. Jadi kalau kita bandingkan Indonesia sama Hong Kong, di terangannya beda, orang industrinya beda, ekonominya beda. Nah itu sebenarnya ya, buat kita-kita semua perlu dipahami, nanti saya sampaikan. Kenapa sih Indonesia diperketat, harus pakai biaya masuk, harus pakai pajak. Kenapa sih Hong Kong enggak? Jadi alasannya itu ya. Nanti ada kuisnya itu. Nah, tolong diingat ada kuisnya nanti. Dan kata Bu Reni ada hadiahnya nanti ini. Ah, ini tulisannya kurang bagus ya mungkin. Ya, di sini juga tadi menyambung yang tadi itu ya. Oh ini. Iya. Ah, di sini juga menggambarkan yang tadi saya sampaikan itu. Tadi ya, kalau Hong Kong bebasnya 1 liter untuk alkohol, China 1,5 liter, Indonesia 1 liter. Jadi dari sini juga berbeda-beda. Teman-teman juga perlu saya ingatkan juga yang khusus yang ini sebenarnya yang ada banyak ya terkait dengan rokok. Kalau memang ada, ketika Anda pulang nanti ke Indonesia, yang mau dititipin rokok gitu ya. Walaupun sebenarnya enggak bisa jadi kan diperiksa, bisa jadi lolos gitu karena memang targeting ya bisa jadi. Tapi ya intinya kalau di Hong Kong itu yang bebas itu 19 batang loh, nggak sampai satu bungkus. Jadi kalau ada teman di sini, tolong dong kan kamu cuti bawa dong satu pack gitu, berarti nggak bisa ya. Nah, kalau Cina seperti ini, kalau Indonesia 12 batang itu pack. Ah, ini juga perlu dipahami ya, bawa duit, ada yang nitip duit. Inilah batasan-batasannya. Kalau tidak nanti akan ada sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi, pembayaran, duit di kita seperti itu ya. Ini perlu kita paham bersama, inilah yang masih terbatas. Nanti berikutnya pun kita akan adakan dengan program ormas-ormas yang lain. Nah, sesuai tema pagi ini kita sebut dengan training for trainers, karena kita menyadari bahwa di Hong Kong ini jumlah pekerja migrannya cukup besar, kurang lebih 150 ribu orang ya, di mana dengan jumlah yang besar dan tersebar di berbagai. Bapak Ibu, kami undang Bapak Wendy Budiraharjo untuk memberikan sertifikat kepada 6 orang.
Dari sini Pak Wendy. Nah, dari Mbak Kikim. Foto-foto Pak Wendy di tengah. Ini foto di tengah, silakan. Kita mandiri.